Jasa penukaran uang kertas pecahan Rp5.000 hingga Rp20.000 mulai menjamur. Namun saat ini jumlah pemanfaat jasa penukaran uang baru masih sepi. Diperkirakan baru ramai pada H-3 Lebaran. Jasa penukaran uang kertas pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000 mulai menjamur di Magetan. Salah satunya seperti yang ada di parkir timur Pasar Baru Magetan. Lapak dadakan ini menyediakan jasa tukar uang kertas baru dengan pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10, dan Rp20.000. Namun saat ini masih relatif sepi. Dalam sehari hanya bisa melayani tukar uang sekitar 10 juta. Diperkirakan jasa penukaran uang baru ini ramai pada H-3 Lebaran. Aas, pengelola jasa penukaran uang, mengaku setiap orang yang menukar uang membayar jasa sebesar 10%. Jika menukar Rp100.000, maka uang yang harus dikeluarkan Rp110.000. Ini per hari ini sih sudah lumayan meningkat, cuma memang beda dari sebelumnya. Masih agak sepi gitu loh mas. Paling nanti ramenya kalau H-3-an biasanya. Kalau saat ini sampai berapa orang per hari gitu? Kalau ngitung orangnya nggak bisa ya mas. Kan nggak pasti, ada yang orang tuh satu orang ada yang tukar 100, ada yang tukar 1 juta, ada yang 3 juta kan biasanya kayak gitu. Jadi kita ngitungnya barang, nggak, bukan orang. Sehari rata-rata berapa? Sehari, kalau sekarang ya, kalau sekarang ya 10-an lah. 10 juta ya? Iya. Meskipun harus membayar lebih dari jumlah uang yang diterima, jasa penukaran uang jelang Lebaran ini selalu diburu warga karena tradisi memberi uang kepada sanak saudara dengan nominal yang berbeda-beda. M. Ramsi, JTV, Magetan.